Ramai orang berasa bahawa kalau dia ada rumah, ianya adalah aset. Kalau dia ada kereta, dia adalah aset. Kalau sebenarnya, kalau rumah dan kereta itu masih lagi dalam berhutang dengan bank dan tak habis bayar lagi, maka ianya bukan aset tetapi ianya adalah liability. Kecuali kalau kereta dan rumah tersebut memberikan pendapatan, barulah ianya dinamakan aset, ataupun jika rumah dan kereta tersebut telah pun habis dibayar, maka itu bolehlah dikategorikan sebagai aset. Jadi kalau nak tahu, ada satu aset yang sangat mudah dan murah untuk kita semua miliki, iaitu emas. Jadi kalau nak tahu ya, ramai orang rasa emas tu harganya mahal. Tetapi emas boleh dimiliki serendah 1 gram. Jadi kalau katakanlah kita nak ada aset, tetapi kita tak mampu lagi nak beli rumah dengan duit secara tunai, kita nak beli kereta secara tunai pun kita tak mampu lagi, maka kita boleh memiliki aset iaitu dengan membeli emas. Jadi kita kena ingat, emas itu adalah salah satu aset yang kita boleh mampu milik. Semoga bermanfaat.